cek 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 Aduh, kak, kalau pas tarik ke dunia musik itu mulai kapan, Kak? Aku itu dari SMP udah main musik, Bel. SMP itu, ayo, cekai! Ayo, cekai! Panjang, terus. Mundur. Ayo, pedal. Yuk. Yo, aman. Saya mulai main musik itu di SMA. Ah, SMP. SMP kelas 3 saya sudah main musik. Apa? Ya enggak. Ada keturunan musisi lah. Sebenarnya hobi. Kalau dari bapak itu kan mengenalkan saya musik-musik daerah dulu ya. Seperti musik-musik keroncong, terus dangdut, terus kendang kempul. Itu yang dikenalkan tentang musik-musik seperti itu. Cuman waktu di SMA. Waktu di SMP itu diajak ngeband sama teman-teman. Diajak ngeband terus ya, alhamdulillah berkelanjutan sampai SMA, sampai mencintai lah ikut festival-festival. Dulu kan di situ Bondo banyak sekali festival kan, tapi sekarang udah jarang lah. Nah, konsennya setelah agak besar dikit gitu ya, saya itu main di musik reggae. Saya nanti mencoba untuk bawa musik-musik reggae lah. Nggak tahu lagunya siapa, saya lupa. Dorok ya, punya ada namanya Marijuana. Tapi itu udah berapa belasan tahun kita berteman, dari lulus pot dari SMA ya, dari SMA itu kita udah main dengan komunitas reggae banyak sekali. Itu begitu. Well, apa lagi yang mau ditanya? Well, Rema ya, karena kayak Rema paling kemarin juga terlibat sama proyeknya Eka ya, Eka ya. Marijuana ya. Jadi Pak Teh ini kemarin tersimpan di hati. Versi Madura. Itu sangat ada itu. Ya. Kemarin kita itu dari tim Bogor dipercayakan untuk bawakan lagu versi Maduranya. Iya, betul. Yang kemarin ada sebenarnya kan Madura itu banyak, ada lagi. Juga ada Jember, Bondowoso. Bahkan Madura, Pulau Madura sendiri. Bahkan Pulau Madura sendiri. Tapi alhamdulillahnya di situ telat. Dipercaya. Iya, betul. Ini pilihannya Pak Ti. Iya. Iya sih. Itu kan gara-gara relasi sih, Bel. Jadi, kan teman-teman di Pondok Kreatif kan punya teman Jericho tuh. Nah, dia yang punya link sama Eka. Tuh, kan juga sebelumnya kita pernah sama Eka ya, buat video ya. Bantu buat video tersimpan di hati. Betul. Terus ngelihat Pak Tika bukanya unik, jadi ya dimasukkan. Ya betul, bisa. Kira-kira. Sempat cover lagunya Asian Game, ya sama teman-teman Situ Bondo Kreatif sih, sama musisi-musisi Situ Bondo lah, musisi-musisi Situ Bondo, terutama ininya yang garap Mas Bayu kan, yang garap musiknya itu Mas Bayu. Terus yang lainnya vokalis-vokalis lah di Situ Bondo, terutama yang cowok. Oke. Santai. Ada Pak Subur, Pak Teh, perkenalkan. Bel, belak ajar ya? Belak. Oh iya, ini juga salah satu teman dari Situ Bondo Kreatif, namanya Pak Subur. Ini salah satu panglima pemuja sekte ubur-ubur. Bahaya, yuk, ini bicara, yuk. Pelan, yas! Kita dulu, ya, yas! Depan turunan, rem. Turun depan itu. Rem. Betul. Langsung. Lepas gas. Mencari hati. Gini ya mobil saya. Palang. Yuk, datang. Hey. Yes. Pelan, kamu nyanyi. Nyantai. Saya mau nyanyi ya, Well. Ini lagu dari Stephen and Coconut Trees kayaknya. Lupa lah, ini lagu lama sekali. Tapi saya kangen untuk menyanyikan. Kenapa? Saya boleh nyanyi ya? Boleh.
aku kembali. Telah sekian lama mencari arti, jalani mimpi. Oh, dan ku kembali tempat di mana ku bisa bersembunyi. Hanya di sini ku lepaskan resah hati. Dari cerita kisah yang lalu, dan ku berharap jalani jiwa dari semua yang pernah aku jalani. Di sini yang berikan damai di hati dari semua yang pernah aku jalani. Di sini yang berikan damai di hati. Oh yeah, yeah 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 yeah. Ayo semangat kawan-kawan. Dari cerita kisah yang lalu, dan ku berharap terangi jiwa dari semua yang pernah aku jalani. Di sini yang berikan damai di hati dari semua yang pernah aku jalani. Di sini yang berikan damai di hati. Capek, well, capek. Ternyata begini ya, nyanyi sambil medal becak quest ini ya. Olahraga, olahraga. Iya, kampret, kampret. Ya, bernyanyi sambil berolahraga. Oh, belum ada itu? Belum ada, ini baru kali ini loh. Di situ Pondok Kreatif ini. Lanjut nih. Capek ya. Kaso ya. Kira-kira apa? Apa? Musisi di Pondok ini sekarang, menurut Pak Tim, seperti apa? Well, deket-deket ini alhamdulillah ya, well, progresnya mulai tumbuh karena kita sudah agak berteman sama dari luar itu ya, karena jembatannya ada Mas apa Jericho tuh. Itu sangat membantu sekali sih. Dan ngasih tahu pembelajaran sama kita sebetulnya bagaimana caranya memaintain musik-musik di situ Bondo. Kemarin aja ada cara-cara yang baik lah di situ Bondo. Itu harusnya kita rawat, kita kembangin bagaimana bisa sampai mengglobal. Kalau bisa enggak usah mengglobal dulu lah, se-Indonesia dulu lah. Bisa di apa ya, orang-orang banyak yang tahu. Tapi capek ya, Bella. Ini cobalah nanti siapapun yang pengen nyanyi dan kayak gini olahraga. Ini capek loh. Saya cuma 2 menit paling lagunya itu. Tapi capek. Baguslah si Pondok Kreatif punya ide yang seperti ini. Ini keren sekali. Kita olahraga sambil bernyanyi lah. Keliling desa juga. Ya, keliling desa. Ini pokoknya ya, teman-teman yang ada di yang lihat video ini ya. Ini kameramennya capek. Editingnya capek. Terus yang nyetir juga capek. Penyanyinya juga capek. Tadi capek semua ini. Nah, terakhir, Pak. Ya, apa? Apa terakhir ya? Ya, ya.
harapan untuk kedepannya Pak Ki dari Indonesia atau apalah, bagaimana sih bagi kita ini yang sebenarnya hanya itu aja akhirnya muncul karena lebih dikenal lah sama orang-orang luar. Oh, lanjutin dong. Bentar. Oke. Nah, kalau dari aku pribadi yang penting pemudanya dulu lah kan. Kenapa saya bilang pemudanya? Karena kalau yang tua-tua kan mungkin bukan saya yang meremehkan mereka karena mereka lah kita terjadi sampai sekarang kan. Tapi paling tidak, paling tidak kan mereka itu bisa ini lah, bisa jadi inspirasi gairah baru di situ Bondo lah ya. Jadi yang penting pemudanya dulu aktif, gak usah mikirkan bagaimana caranya dapat duit banyak begini, gak usah lah. Yang penting berkarya dulu paling enggak untuk situ Bondo, oke? Okay? Sensor. Hey. Sorry. Head, itulah situ Bondo. Nah, ini tadi perbincangan kita sama Pak Pi. Dan anggap saja. Apa? Hey. Jadi apa? Kita tidak mau nyakuan selama nih sama Pak Pi ini sudah menjadi ayah loh. Ya. Ya. Bistara Rasendra Prawira. Itu anak saya, paling enggak video ini bisa dilihat anak saya sudah saya bahagia. Iya, katanya gimana? Ya! Kasoy, naik! Hei, coba istirahat dulu. Oke, sekian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasoy! Kita lagi nyampe sih, segi.